Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Provinsi Jambi ke-61, seluruh pegawai di lingkup pemerintah Provinsi Jambi selama 5 hari ke depan diwajibkan mengenakan pakaian Melayu Jambi Teluk Blango. Kepala Biro Humas Setda Provinsi Jambi Johansyah menyebutkan, pemakaian baju Melayu khas Jambi ini berlaku sejak 8 hingga 12 Januari mendatang. Dirinya menghimbau seluruh pegawai dan Forkompimda selama kegiatan HUT Jambi memakai Teluk Blango dan Tengkulu, di mana hal ini sudah menjadi agenda tahunan memperingati hari jadi Provinsi Jambi. Kita memakai pakaian adat Melayu, yaitu Teluk Blango dan HUT, dan ini untuk ASN akan digunakan mulai dari tanggal 5 sampai dengan 15 Januari. Ini wujud kepedulian kita terhadap Provinsi Jambi. Sri Junia Putri, JEK TV, melaporkan.